Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ikhwan dan akhwat, rahimakumullah. Tema kita pada yang hari ini adalah hukum jasa titip atau disingkat jastip. Baik, pokok bahasanya yang pertama kita akan mencoba menggali fakta jastip itu sendiri. Jadi ini penggalian fakta ini penting ya, karena menjadi titik tolak untuk menentukan status hukumnya. Jadi kalau kita tidak tahu fakta dari suatu hal ya, suatu muamalah atau suatu fakta ya, kalau kita tidak tahu ya kita tidak bisa memberi komentar apa-apa terhadap fakta itu ya. Maka dari itu untuk bisa menjelaskan hukumnya seperti apa, nah ini harus digali dulu fakta dari jastip, baru kemudian yang kedua nanti saya akan coba jelaskan hukum syarak untuk jastip, jasa titip. Yang pertama, apa itu jasa titip atau jastip? Nah, saya mencoba mendefinisikan dari berbagai bacaan saya di internet. Jastip adalah jasa yang dilakukan pemberi jasa titip atau disebut jastiper untuk menawarkan suatu barang yang dijual di destinasi tertentu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Mungkin kalau di dalam negeri bisa di Jogja, mungkin orang Jakarta lagi ke Jogja ya, maupun di luar negeri misalnya di Korea ya, atau di tempat-tempat wisata lainnya di Turki misalnya, via media sosial ya. Mungkin dia share beritanya itu di WA atau mungkin di Facebook ya, di Instagram dan lain-lain. Kemudian customer memesan barang itu dengan harga yang sudah disepakati ya. Nah, ini kita berikan satu contoh misalnya ketika seseorang berlibur di Yogyakarta ya, dia mungkin orang Jakarta atau mungkin orang Bandung, dia piknik nih ke Jogja. Nah, dia pikniknya itu di Masjid Joko Karyan ya. Di sana itu ada toko yang menjual blangkon ya, di dekatnya masjid itu ada toko yang jual blangkon. Lalu dia memfoto blangkon-blangkon yang dijual dan menguploadnya di akun sosial media miliknya, misalnya Instagram ya. Nah, di situ ada keterangan harganya, harganya sekian sekian sekian. Nah, jastiper ini kadangkala menetapkan harga baru kepada customer, yaitu harga yang sudah termasuk ongkos kirim dan upah untuk jasa titip. Bisa juga jastiper ini menyampaikan harga asli apa adanya di toko, kemudian meminta tambahan uang tertentu sebagai upah jasa titipnya. Besarnya uang jasa misalnya ini kisarannya ya 5-10% dari harga toko untuk barang dalam negeri, atau bisa hingga 20% dari harga toko untuk barang dalam negeri ya. Jadi kalau yang dalam negeri ini lebih luar negeri lebih besar, kalau dalam negeri upahnya atau uang jasanya kecil ya, lebih kecil maksudnya 5-10% dari harga toko, tapi kalau barang luar negeri ini ya lebih mahal ya, 20% dari harga toko. Itulah besaran uang jasa dari jastiper tadi, orang yang memberikan jasa itu. Nah, dari penelusuran fakta yang saya lakukan, ini ada dua macam cara pembayaran ya oleh customer. Yang pertama, jastip itu dengan talangan, yaitu jastiper menggunakan uangnya sendiri lebih dulu untuk belanja barang. Jadi kalau customernya itu tidak transfer apa-apa juga, tidak ada DP juga ya, pokoknya pesan aja, tolong belikan ini, oh iya.
Jadi enggak, customer tidak mentransfer uang lebih dulu kepada just tipper. Yang kedua, just tip tanpa talangan, yaitu just tipper menunggu transfer lebih dulu dari customer, sehingga just tipper ini berbelanja menggunakan uang customer. Nah, ini mungkin yang disampaikan oleh Pak Misbah tadi, ya ini, ya walaupun mungkin tidak semua, tapi DP dulu misalnya. Ya. Nah, jadi ada dua macam cara pembayaran yang dilakukan oleh customer kepada just tipper, ya, orang yang memberikan jasa titip. Nah, inilah kurang lebih ya fakta yang bisa saya rangkum dari bacaan-bacaan saya dari fakta just tip. Nah, setelah kita memahami kurang lebih seperti itu, bagaimana ini kira-kira just tip? Nah, ini hukumnya adalah sebagai berikut. Jadi ini saya membaginya berdasarkan pembayaran, ya. Jadi ada rinciannya. Saya merinci. Ada hukum syarak yang terkait dengan just tip tanpa talangan. Yang kedua, nanti ada just tip dengan talangan. Nah, menurut pendapat saya, kalau just tip itu dengan talangan, ini hukumnya haram atau tidak boleh. Ya. Alasannya apa? Karena telah terjadi penggabungan akad talangan yang sebenarnya itu ya pinjaman, ya, atau bahasa fikihnya itu qard, dengan akad jasa titip, atau akadnya itu nama fikihnya ijarah. Ya, nah, penggabungan akad ini diharamkan oleh syarak atau hukum Islam. Akad qard ini kenapa disebut terjadi? Karena just tipper memberi talangan lebih dulu, yaitu dia membeli barang dengan uang just tip itu sendiri. Ya, tidak pakai uangnya customer, kan berarti itu talangan, kan kita menyebutnya. Talangan itu ya utang, ya. Atau secara khusus kita sebut sebagai qard. Sedangkan jasa ijarah atau jasa titip terjadi ketika pemberi jasa membelikan barang pesanan customer dengan mendapat upah. Jadi tidak gratisan, dia membelikan kepada kita ini, kita kasih upah. Padahal syarak telah mengharamkan penggabungan akad qard atau pinjaman yang sifatnya tabarruk, ya, dengan akad tijarah atau akad komersial seperti akad jual beli, akad tijarah dan sebagainya. Ya. Nah, dalilnya ada satu hadis riwayat Imam Tirmidzi, yang ini hadisnya panjang tapi saya kutip yang relevan dengan pembahasan kita. Jadi Rasulullah pernah mengatakan, la yahillu salafun wa bai'un, tidak halal menggabungkan salaf atau qard dengan jual beli, ya. Yang dimaksud salaf dalam hadis ini itu adalah qard, yaitu sejenis pinjaman utang, ya. Ini disebut dalam beberapa kitab syarah hadis, ya, bahwa salaf pada hadis itu memiliki makna qard. Karena salaf itu memang memiliki makna ganda, ya. Salaf itu bisa berarti salam, ya, jual beli pesan, bisa berarti qard. Nah, ini siapa yang mengatakan hadis ini salaf, dalam hadis ini maknanya adalah qard. Nah, ini diantaranya penjelasan dari Imam Syaukani dalam kitabnya Nailul Autor. Kemudian juga pendapat Imam Sunani dalam kitabnya Subulus Salam. Kemudian juga pendapat Imam Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadi. Ini syarah Tirmidzi, ya, ada syarah. Jadi setiap kitab-kitab hadis itu biasanya memang ada syarahnya. Sahih Bukhari misalnya ada syarahnya, penjelasannya namanya Fathul Bari. Ada kitab Sahih Muslim, itu ada penjelasannya. Namanya syarah Sahih Muslim, ditulis oleh Imam Nawawi. Jadi Sunan Abu Dawud ada syarahnya, Badlul Majhud, ya. Imam Sunan Tirmidzi, ya, ini Sunan Tirmidzi ini ada kitab syarahnya, judulnya Tuhfatul Ahwadi. Nah, jadi menurut para ulama yang saya sebut tadi, Imam Syaukani, Imam Somani, Imam Al-Mubarakfuri,
kata salafun di sini maknanya adalah qard, ya. Jadi bukan salam gitu maksudnya, bukan jual beli pesan, tapi qard yaitu pinjaman dalam arti pinjaman utang, bukan pinjam pakai, ya. Kalau sudah sering juga saya jelaskan kata pinjam ini memang maknanya bisa banyak, tapi di sini pinjaman utang atau qard. Nah, Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan hadis ini secara lebih luas, yaitu beliau mengatakan fajima'u ma'nal hadithi an la yajma'a baina mu'awadotin wa tabarru'in. Makna umum dari hadis ini, jadi beliau mengambil kesimpulan umum bahwa la yajma'a tidak boleh menggabungkan akad mu'awadoh. Akad mu'awadoh itu akad tukar menukar atau komersial seperti jual beli, ya, ijaroh, sewa menyewa dan sebagainya, digabungkan dengan apa yang tidak boleh, watabaruk dan akad tabaruk, yaitu akad sosial atau akad kebajikan, misalnya utang, ya, kemudian qard, ya, khususnya qard di sini, ya, ini tidak dibolehkan. Nah, ini disebut oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa pada juz ke-29 halaman 22 dan juga di kitab beliau lainnya, karena kitab beliau ini banyak dan kadang-kadang satu kitab dengan kitab lain tuh pendapatnya hampir sama, ya, isinya hampir sama. Ini ada kesimpulan beliau ini di samping di kitab Majmu'ul Fatawa ada di kitab Al-Qawaid An-Nuraniyah. Ini kitab tentang kaidah-kaidah fikih yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah, ya, di halaman 284. Jadi hadisnya tidak dipahami secara apa adanya, yaitu yang diharamkan ini qard digabung dengan baik, tapi juga termasuk qard digabung dengan ijaroh. Ijaroh kan juga termasuk ini, ya, apa mu'awadoh. Ya, jadi kalau dengan demikian, jadi yang haram itu tidak hanya penggabungan qard dengan jual beli saja sebagaimana redaksi hadis, tetapi lebih umum karena beliau ini membuat generalisasi atau penyimpulan umum, yaitu mencakup penggabungan akad tabarruk atau sosial seperti akad qard dengan akad ijarah atau komersial, ya. Dan itu tidak hanya jual beli, tapi bisa juga di, ya, samakan dengan akad ijaroh, ya, akad syirkah dan sebagainya. Kalau yang ada dalam jastip kan ijaroh sama akad talangan tadi, ya. Jadi ini dengan kesimpulan yang lebih umum yang dirumuskan oleh Imam Ibnu Taimiyah, yaitu tidak boleh ada, tidak boleh penggabungan akad mu'awadhah dengan tabarruk, maka ini jastip ini termasuk, ya, karena jastip untuk yang ini, ya, jastip dengan talangan ini, ya, dengan catatannya dengan talangan. Jadi kalau dengan talangan ini ada akad pinjaman dalam arti qard, ya, pinjaman utang digabung dengan akad jasa titipnya tadi, ya, atau akad ijaroh tadi digabung. Nah, ini terkena larangan hadis ini. La yahillu salafun wa bay'un. Alasan yang kedua, hukum pertama tadi, ya. Hukum pertama tadi kalau jastip itu jastip yang dengan talangan. Jadi kalau pemberi jasa itu di sini yang belanja pakai duitnya dia dulu. Nah, yang kedua itu jastip tanpa talangan, yaitu jastip itu mendapat transfer uang lebih dulu dari customer kepada jastiper, ya. Jadi kalau seperti ini menurut saya adalah boleh hukumnya. Jadi boleh hukumnya jastip tanpa talangan. Kenapa kok boleh? Karena jastip ini dapat mengamalkan hukum bolehnya akad wakalah bil ujroh atau boleh juga akad samsaroh, ya.
Wakalah bil ujroh itu apa? Wakalah bil ujroh itu wakalah. Wakalah itu mewakilkan kepada orang lain atau memberi kuasa kepada orang lain. Bil ujroh, yaitu dengan upah. Jadi just tipper itu adalah wakil dari customer. Jadi customer-nya orang mana gitu ya. Sementara just tipper-nya dia lagi piknik di Jogja, lagi piknik di Masjid Jogokarya. Nah itu dia menjadi wakil yang piknik itu. Tapi dia menjadi wakil kemudian mendapatkan ujroh atau mendapatkan upah. Nah boleh juga menggunakan akad samsaroh. Jadi kalau akad samsaroh berarti menjadi perantara itu, just tipper itu menjadi perantara atau istilah fikihnya itu adalah simsar. Nah customer posisinya pembeli, nah penjualnya ya tetap toko, ya toko yang menjual barang tertentu yang dikehendaki oleh customer. Jadi selama just tip itu mengamalkan segala rukun dan syarat dalam akad wakalah bil ujroh atau akad samsaroh, berarti hukumnya boleh. Wakalah bil ujroh itu apa? Wakalah bil ujroh adalah akad mewakilkan urusan kepada orang lain dengan memberikan upah kepada dia. Sedangkan akad samsaro adalah akad menjadi perantara atau broker, atau bahasa Arabnya itu simsar ya, akad menjadi simsar atau perantara antara penjual dan pembeli. Nah ini ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Dalam akad wakalah bil ujroh, just tipper wajib menyampaikan harga asli toko apa adanya. Ya. Jadi dia tidak boleh mark up harga. Harga itu harus harga yang asli. Nah di sini just tipper tidak boleh melakukan mark up secara berbeda dengan harga toko. Misalnya kalau di Jogokarya ya, membeli satu, katakanlah satu blangkon atau satu peci ya khas dari Jogokarya itu 100.000 misalkan harganya. Ya dia sampaikan kepada customer ini harganya 100.000 Pak di Jogokarya. Oh ya udah tolong belikan ya pakai uang yang saya kirim tadi, nanti masalah upahnya ya sesuai kesepakatan tadi ada saya kasih sekian. Sedangkan ini dalam akad samsaro, just tipper boleh melakukan markup harga yang berbeda dengan harga toko sebagai upah baginya, asalkan sudah disepakati dengan customer. Ya, yang penting sudah disepakati, karena salah satu cara penetapan upah dalam samsaro itu memang dibolehkan ada di markup, ya, kalau dalam apa namanya samsaro. Ya, tapi ini asal sudah disepakati dengan customer. Ya, misalnya lewat komunikasi simsar bilang ini harga satu blangkonnya ini 100.000, tapi ini saya anu ya untuk fee saya ini jadi 125.000. Oh ya enggak apa-apa. Nah, itu berarti 25.000-nya itu nanti diambil oleh perantara sebagai fee dari samsara. Oke. Baik, jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan hukum just tip ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada hal-hal yang masih belum jelas bisa ditanyakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jejak Balai Hadirin Ustaz. Baik Yuhan Pila semua. Baik yang ada di ruang Zoom ataupun juga yang nyimak di YouTube di Soldah TV. Jika ada yang pertanyaan atau belum jelas atau ada pengalaman baru, silakan mengisi pertanyaan di kolom chat atau juga raise hand. Karena ini cukup fenomenal ya tentang just tip ini. Baik, alhamdulillah sudah hadir ya raise hand Ibu Yuli dari Surabaya. Tepat dong Ibu Yuli, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, saya Ibu Yuli dari Surabaya. Afwan saya matikan kamera ya Ustaz biar lebih jelas sinyalnya.
Boleh, boleh. Jadi gini Ustadz, apakah ketika kita memilih akadnya itu, apakah perlu disampaikan atau memang kita sudah memilih? Katakanlah kita memilih dengan akad yang samsara, berarti kita kan menetapkan harga sendiri Ustadz. Nah, ketika kita sudah menetapkan harga sendiri, istilahnya udah ngambil inilah ya, tambahan, ngambil fee gitu loh Ustadz. Nah terus, habis itu orangnya nggak nanya nih, maksudnya nanti suatu hari pas waktu bayarnya ini, bukan suatu hari, maksudnya dia ngomong harganya sekian dan dia setuju. Gitu kan, tapi dia nggak nanya, maksudnya kamu udah ngambil apa enggak, namanya jasa titip kan pasti ada fee-nya ya Ustaz. Terus nanti kalau misalnya dikasih lagi itu gimana hukumnya? Apakah itu termasuk tambahan ini bisa dihukumi sebagai hadiah atau gimana Ustaz? Jadi kita udah ngambil untung sendiri, ngambil fee, tapi nanti orangnya, nah ini buat sampean gitu misalnya loh, apakah kita harus ini, ngomong gitu, oh, saya sudah ambil pak gitu, katakanlah itu sudah sama ongkirnya misalnya gitu, tapi orangnya misalnya maksa aja masih ngasih tambahan gitu loh Ustadz, tapi ini yang akad yang ini yang halal ya Ustadz, maksudnya yang sudah ditransfer dulu, jadi nggak pakai akad talangan maksudnya. Itu aja Ustadz, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua keuntungan ya, dapat samsara, dapat untung dan dapat bonus. Tapi gimana hukumnya? Bisa dipahami ya tadi ya? Ya, jadi gini, yang semacam itu solusinya lebih baik ya. Itu pihak justiper itu transparan gitu. Pak, ini harganya sekian, ini saya tambah sekian. Gitu. Misalnya beli, dia mau beli kon, kita terbuka, ini pak harganya ini 100, ini saya ya saya tambah misalnya 25.000 gitu. Jadinya bapak ngirim ke saya 125.000. Oh iya, jadi seperti itu baik. Jadi ada kejelasan bahwa yang 25.000 itu memang fee yang disepakati, intinya itu sudah diketahui. Nah, tapi kalau misalnya tidak, itu kan menjadi pertanyaan, kok tiba-tiba bilang ini harganya 125.000, dia itu penjual atau apa? Jadi akhirnya timbul posisi yang tidak jelas ketika kita tidak menyampaikan harga pembelian atau harga asli toko. Karena bisa jadi ditafsirkan ini jual beli biasa gitu. Ya. Nah, jadi kalau yang seperti ini menurut saya kurang. Jadi lebih baik itu menggunakan model tadi, kita secara terbuka menyampaikan harga toko sekian, ini bapak ngirimnya ke saya ini dengan harga sekian 100, tapi saya minta tambah 25. Oh ya, baik, demikian ya jawaban saya, terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Sudah jelas ya Bu ya. Mudah-mudahan ini mau menambahkan. Ustaz. Kalau misalnya ada tawar menawar apa masih boleh Ustaz? Ketika dia merasa mungkin ini ya tambahannya terlalu mahal atau ongkosnya gitu Ustaz. Apakah di situ boleh kita melakukan tawar menawar? Ya, bisa. Ya, bisa. Kalau misalnya wah jangan 125 lah Mbak, jadi totalnya 120. Oh iya. Ya enggak apa-apa, harus ada negosiasi yang lebih baik supaya ada keriduan di antara dua belah pihak. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, berikutnya masih ada yang Raisen. Nanti Pak. Kita antri sesuai dengan yang masuk. Ini Raisen yang kedua dari Hidayat Ar-Rokani. Dapat dulu, Kang Hidayat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan pertanyaan tentang pertama tentang samsaroh tadi, Kiai. Iya. Iya, samsaroh itu kan tadi di slide dibolehkan untuk simsar itu meng-markup ya, markup. Markup itu atas dasar kesepakatan. Nah, ketika dia markup misalkan disuruh jual berapa gitu, 100, dia markup 150. Nah, apakah kelebihan itu mesti dilaporkan kepada, diinformasikan, dikasih tahu kepada yang punya barang, atau dia diam-diam saja,
Nah, dengan diam-diam itu apakah menjadi halal atau gimana, Ge? Makasih. Ya, makasih. Jadi ini tentang ya, kelebihannya jadi, apakah disampaikan atau tidak gitu kan ya. Baik, silakan Ustaz dipahami ya pertanyaannya. Ya, jadi ya. Jadi menurut saya yang wajib dia transparan itu bukan kepada pemilik barang atau toko ya. Dia beli apa adanya, dia beli ya sebagai pembeli. Ya. Jadi justiper itu membeli biasa kepada toko. Cuma posisi dia itu perantara antara customer yang meminta jasa dia sebagai justiper, ya perantara antara customer dengan tokonya. Jadi posisi justiper itu posisi perantara atau broker. Jadi kalau kepada yang menjual barang, dia apa namanya tidak ada kewajiban ya bagi si justiper ini untuk menyampaikan ini nanti akan saya jual lagi ya, atau bukan saya jual lagi, ini akan saya kirim kepada apa namanya customer saya dengan harga yang sudah saya markup sekian. Tidak ada. Yang ada kewajiban itu menyampaikan kepada customer, Pak, ini harga toko sekian. Nah, harga toko sekian ini nanti saya naikkan sekian ya sebagai upah saya. Gimana, Pak? Oh iya, enggak ada masalah. Jadi kalau kepada yang punya barang enggak ada kewajiban kalau menurut saya, karena dia ititu posisi perantara, itu perantara untuk kepentingan si pembeli soalnya, bukan perantara untuk kepentingan penjual itu loh posisinya itu. Sebenarnya perantara itu bisa perantara untuk kepentingan penjual, bisa perantara untuk kepentingan pembeli. Nah, ini dalam kasus ini itu posisi justiper itu adalah perantara yang bekerja untuk pembeli, untuk customer, bukan untuk si penjual. Jadi di sini artinya transparansi itu yang diwajibkan ya kepada pembeli, bukan kepada penjual. Oke, saya kira demikian ya. Jelas ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa dipahami atau Kang Hidayat? Nampaknya ya. Tuan Ustaz. Ya. Baik, berikutnya Tad, ada pertanyaan dari Ibu Elis. Assalamualaikum Ustaz, apakah hukumnya jual beli barang berdasarkan PO dari pembeli dan penjualannya secara kredit, apakah diperbolehkan? Putus-putus Pak, mohon diulang tadi kalimatnya. Apakah hukumnya jual barang berdasarkan PO dari pembeli dan penjualannya secara kredit, apakah boleh? Bisa dipahami tuh pertanyaannya? Iya, iya. Ya, jadi gini, jadi itu harus jelas dulu PO-nya itu pengertiannya seperti apa. Jadi yang namanya jual beli pre-order itu adalah jual beli di mana pihak pembeli itu memesan dan membayar barang lebih dulu. Ya, dalam kondisi penjual itu tidak punya barangnya. Jadi barangnya memang tidak ada atau belum dibuat. Customer itu pesan dan membayar. Itu definisinya begitu. Kalau saya pelajari definisinya di internet ya, yang namanya jual-beli dengan sistem open pre-order, open PO, itu adalah jual-beli di mana penjualnya itu belum mempunyai barangnya, penjualnya belum punya barangnya, sementara pihak pembeli itu memesan, tidak hanya pesan, dan membayar barangnya lebih dulu. Nanti ada kesepakatan waktu, tenggang waktunya kapan barang itu akan sampai, mungkin 2 minggu atau sebulan barang itu nanti baru dikirim gitu kepada yang membeli. Nah, itulah pengertian dari open pre-order atau open PO. Nah, kalau pengertiannya seperti itu artinya kalau secara hukum Islam, akad apakah yang bisa diterapkan untuk jual-beli itu? Jawabannya, jual-beli pesan atau jual-beli
salam, istilahnya baikus salam, yaitu satu jenis jual beli di mana pada saat akad jual beli terjadi, penjualnya memang belum memiliki barangnya. Tetapi kalau dalam Islam itu, kalau jual beli pesan, pihak pembeli itu wajib membayar lunas harga barang itu pada saat transaksi. Jadi kalau itu dikredit, tidak boleh. Simpulannya begitu. Karena kalau dikredit itu berarti kan tidak tunai. Gitu. Padahal yang namanya jual beli pesan itu wajib hukumnya pihak pembeli itu bayar lunas. Ya, tidak boleh 50 harganya dibayar sekarang, 50% harganya dibayar nanti kalau barang itu sampai, itu enggak boleh. Ya, tidak boleh juga dibayar tempo, dibayar sekaligus tapi seminggu lagi setelah barang sampai atau setelah transaksi. Nah, ini tidak boleh. Jadi yang namanya jual beli pre-order itu berarti wajib dibayar lunas. Berarti kalau dibayar lunas itu artinya apa ya? Tidak boleh kredit. Kecuali, ini ada kecualinya. Kecuali pihak penjual itu adalah produsen barang atau pembuat barang. Jadi kalau seperti ini, akadnya sedikit beda. Jadi akadnya bukan jual beli pesan, bukan baiul salam namanya, tapi baiul istisna, jual beli pesan buat. Kalau jual beli pesan buat itu apa bedanya dengan jual beli pesan tadi? Kalau jual beli pesan, pihak penjual itu bukan produsen barang. Jadi kalau misalnya jual belinya busana muslimah misalkan, orang yang melakukan open PO itu bukan produsen barangnya, bukan penjahitnya atau bukan konveksinya, bukan modistenya, ya. Jadi dia itu semata-mata pedagang, dia membeli dari orang lain lalu dia jual lagi. Nah, kalau posisinya seperti ini, akadnya jual beli pesan. Ya. Nah, kalau jual beli pesan, konsekuensinya pihak pembeli bayar lunas, jadi tidak boleh kredit gitu ya. Tapi kalau ini mau jual beli busana muslimah nih, yang membuka, yang melakukan open pre-order itu ya pembuatnya, dia yang jahit. Dia yang menjahit busana muslimah itu. Nah, yang seperti ini akadnya beda. Ini namanya bai'ul istisna, jual beli pesan buat. Jadi penjualnya itu adalah pembuat barangnya atau produsen barangnya. Karena dia yang menjahit dari kain menjadi busana muslimah. Nah, kalau yang seperti ini fleksibel. Boleh dibayar lunas di muka, tapi tidak wajib hukumnya. Boleh dibayar belakangan atau tempo setelah barangnya sampai baru bayar. Boleh dibayar secara kredit atau dibayar pakai DP dulu juga boleh. Jadi ini yang sangat penting bagi Bapak Ibu sekalian, itu kalau dalam jual beli pre-order itu kita harus bisa mengidentifikasi orang yang membuka open PO ini, apakah dia itu produsen barang atau dia tidak memproduksi tapi dia itu mengambil dari orang lain, dia membeli dari orang lain terus dia jual lagi, atau dialah yang memang memproduksi atau membuat barangnya. Kalau dia itu membeli dari orang lain lalu dijual lagi kepada kita, berarti akadnya jual beli pesan. Dengan konsekuensi tadi pembayaran lunas di muka. Tapi kalau dia itu penjual sekaligus yang membuat barangnya atau produsen barang, ya berarti akadnya bukan jual beli pesan, tapi jual beli istisna namanya. Nah, kalau jual beli istisna ini pembayarannya fleksibel. Boleh dibayar di muka, tidak wajib ya, boleh. Boleh dibayar tempo, ya. Boleh di DP, ya, dibayar dulu sebagian sebagai uang muka. Boleh di kredit atau diangsur atau dicicil. Ya, oke. Nah, mungkin nanti bisa kita bahas secara tersendiri jual beli PO, kayaknya mungkin ini
bukan tema kita, tapi menarik juga. Nanti barangkali ke depan kita bahas jual beli dengan sistem open pre-order. Nah, gak apa-apa, nanti kita bahas lagi secara mendalam pada Sabtu depan mungkin ya, insya Allah. Demikian Ustadz Misbah ya. Baiklah, terima kasih, bisa dipahami ya Bu Elis. Nampaknya apa tadi penjelasan cerita cukup gamblang ya. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Isnur Hayati. Izin bertanya Ustaz, bolehkah kita meminta tolong beli sesuatu tapi kita tidak menitip uangnya, tapi nanti setelah ada barangnya baru kita bayar? Bolehkah akan seperti itu? Maaf, tadi saya ketiduran telat hadir. Wadiahnya nih. Bagian bawahnya kebaca juga ya. Bisa dipahami ya tadi ya? Bagian bawahnya dibaca juga. Jawabannya gini, jawabannya sebaiknya supaya tidak ketiduran itu sebelum ngaji itu ngopi dulu. Ya. Ada produk kopi ya Tanja? Oh, iya. Nikmatnya ngaji itu sambil ngopi, jadi biar nggak ngantuk. Kalau saya mau menyampaikan materi, ngantuk itu juga mengkhawatirkan loh. Soalnya nanti yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa halal, kan gawat itu. Kalau Ustaz ini hukumnya apa? Saya pas ngantuk banget gini, wah, makanya saya sambil ngaji itu ya minum kopi. Kayaknya ada produk kopi di belakangnya tadi. Ya. Ya, ini sekaligus sedikit informasi endorse ya, kata itu istilahnya apa ya? Menjadi BA, kalau istilah anak-anak muda itu menjadi BA atau brand ambassador. Produk namanya Kopi Ngaji. Tagline-nya itu nikmatnya ngaji sambil ngopi, bukan nikmatnya ngopi loh ya, ini fokusnya ngajinya, nikmatnya ngaji sambil ngopi supaya nggak ngantuk, supaya kalau ngantuk nanti bisa ketinggalan. Jadi jangan nah, dibalik nikmatnya ngopi sambil ngaji, jadi ngopi didahulukan. Ya, nah ini mungkin sedikit informasi aja, kalau Bapak Ibu ingin mengetahui produk dan lain-lain itu saya tulis situsnya ya. ngaji.id ya. Silakan dicek di situ apa saja sih yang dijual. Ya, itu sedikit informasi. Baik. Jadi kalau yang dengan talangan itu tadi sudah saya jelaskan ya, Ibu yang bertanya. Jadi kalau just tip ini ada dua. Yang pertama just tip dengan talangan. Jadi tidak ada transfer. Justiper itu dia membeli dengan uang dia sendiri, ya. Ini hukumnya tidak boleh karena berarti di sini terjadi talangan kan. Talangan itu ya intinya utang atau pinjaman. Tapi kan akadnya tidak hanya utang atau pinjaman, tapi dia meminta jasa gitu. Uang jasa karena kan dia merasa sudah bekerja lalu dia minta uang lelah. Nah, itu namanya akad ijarah. Jadi ada akad talangan, akad qard digabung dengan ijarah, akad jasa tipnya ya, akad ijarah. Nah, ini ketika digabungkan ini terkena larangan dalam hadis Nabi tadi yang sudah saya jelaskan. La yahillu salafun wa bai'. Tidak halal menggabungkan akad qard yaitu akad pinjaman utang ya, bukan pinjam pakai, pinjaman utang digabung dengan jual beli atau akad yang semisalnya ya, di samping jual beli ya akad ijarah termasuk akad jasa titip tadi. Nah, ini tidak dibolehkan kalau yang seperti itu. Yang dibolehkan seperti apa? Yaitu ketika dalam just tip itu tidak ada talangan tapi transfer dulu. Ya, seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, ketika transfer itu akadnya bisa memilih, mungkin bisa tadi akadnya wakalah bil ujroh atau bisa menggunakan akad
samsaroh, atau mungkin akad yang lain. Tapi yang sudah saya rekomendasikan itu dua itu. Akad wakalah bil ujroh atau akad samsaroh. Nah itu silahkan dipilih ya, dengan konsekuensi masing-masing karena ada perbedaan-perbedaan ya. Nah mungkin sedikit saya tambahkan gini. Saya tambahkan. Yang pertama kan tadi just tip itu yang tanpa tanpa transfer ya, ada talangan itu hukumnya itu tidak boleh ketika ada just tip, ada jasa titipnya. Nah, mungkin ada pertanyaan begini, mungkin. Ustadz, boleh enggak kita itu just tip enggak transfer, Ustadz? Jadi memang talangan. Tapi tidak ada jasa titip. Jasa titipnya itu 0 rupiah. Jadi orang itu memang yang memberi jasa titip itu dia enggak meminta upah. Dia mungkin saudara kita atau teman kita, udahlah enggak usah, saya enggak usah dikasih uang. Ini pokoknya memang untuk nolong aja gitu ya. Mungkin itu teman kita. Nah kalau yang seperti itu ya itu berarti boleh. Artinya hanya akadnya kan bukan penggabungan dua akad menjadi satu akad. Yaitu akad jasa titip atau ijarah tadi digabung dengan talangan kan enggak ada. Jadi yang ada itu hanya talangan saja. Nah, kalau seperti ini boleh, enggak ada masalah. Ya. Nah, ini berarti tidak terjadi penggabungan. Jadi kita tidak transfer tapi si just tip itu juga tidak mendapat keuntungan apa-apa. Ya, ini bisa jadi menjadi salah satu solusinya. Ya, ini tapi biasanya yang seperti ini ya tentunya bukan just tip yang profesional kan, berarti kalau just tip profesional ya mungkin dia nggak mau kan, nggak dapat untung apa-apa. Tapi kalau memang dia ingin mendapat keuntungan ya jangan pakai model seperti ini, transfer dulu yang lebih aman, transfer dulu, seret, ini diinformasikan, ini harganya sekian-sekian, transfer. Transfer sebelum belanja maksudnya. Oke, saya kira itu. Ini sedikit mengulang, nah, nanti mungkin ini nanti akan bisa lebih lengkap ya kalau ditambah dengan kajian yang mungkin tadi ditanyakan tentang PO ya, pre-order ya. Tapi kayaknya nanti pre-order barangkali ada yang nanya tentang COD, cash on delivery ya mungkin nanti bisa. Jadi kayaknya kalau mau dikaji nanti urutannya berarti insya Allah nanti hari Sabtu yang akan datang mungkin PO ya, open pre-order, mungkin tema-tema sejenis ya. Biasanya pre-order nanti ada yang nanya kalau COD gimana Ustadz? Nah, itu nanti bisa kita kaji urutannya lah ya, nanti tema-tema ya. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Jadi untuk Ibu Elis, tadi ada sedikit tentang PO. Apakah untuk PO nanti akan diperjelas di Piki kontemporer Sabtu depan mudah-mudahan ya. Nanti Majelis Shalah menyajikan tema khusus untuk Sabtu depan, yakni tentang PO atau COD. Mudah-mudahan Ibu semua ini bikin penasaran ya, nanti untuk bisa ikut di kajian lepas duhur Sabtu minggu depan. Mudah-mudahan kita panjang umur dan sehat selalu. Untuk jawaban Ibu Eis tadi, itu nampaknya karena tadi juga pertanyaannya masih bersifat umum ya, apakah dia pakai jasid atau tidak. Tapi alhamdulillah sama Ustadz sudah dibahas semuanya. Jadi yang pakai jastip hukumnya haram, sementara yang tidak pakai jastip itu adalah hukumnya boleh. Begitu kan. Mudah-mudahan ini bisa memuaskan atas pertanyaan Ibu Eis. Berikutnya kita lihat lagi pertanyaan yang datang. Wah ini mah ada yang nanya cara pesannya gimana Ustaz kopinya? Jadi kalau pesan, kalau pesannya itu ya, situs kopingaji.id itu ada itu. Nah, itu. Kalau untuk kopi biasanya ke Ustaz sebagian, nanti jaga dari Ustaz dapat ke saya ada masuk juga ininya dari laba bersih. Baik, berikutnya kita izin bertanya Pak, izin tidak sesuai tema bolehkah? Oh ini ada yang bertanya tidak sesuai dengan tema. Ya nggak. Bisa apa-apa. Saya mau buka resto nih,
Lalu ada kawan, sebutlah Siti, pandai buat resep spesial. Dibentuk pula penyajian yang spesial. Disebut Siti itu founder. Nah, di kerjasama Masak ini, sudah jamak si Siti ini dapat sekian persen dari laba resto tersebut. Atau dapat sekian, misalkan 10.000, aduh ini lagi ketutupan. Misalkan 10.000 tiap menu itu laku seumur hidup, bahkan bisa diwariskan. Aha, kalau dulu kan kita sering tuh jual resep gitu aja, udah selesai, udah jual beli putus. Nah, secara syariat Islam itu hukumnya seperti apa? Apakah halal begitu atau bagaimana? Ini pertanyaan panjang ya, tadi ada lorongnya, tapi bisa disimak nggak pertanyaannya ini? Dari siapa? Dari Bu siapa? Ini dari masuk melalui admin ini. Oh, enggak ada di situ ya? Ya. Bisa dipahami Tad, atau belum bisa dipahami pertanyaannya? Ya, bisa. Bisa. Ya, jadi itu gini, itu bisa disebut kalau dalam analisis fikihnya ya, itu sewa merek atau sewa brand. Itu nanti pembahasannya, ini kalau mau dibahas nanti ada pembahasan namanya waralaba atau franchise kalau masa kininya ya, tapi sederhananya sebenarnya sewa brand atau sewa merek. Jadi katakanlah resep tadi ada mereknya, misalnya resep Siti ya, tentang masakan apa, apakah kue, apakah soto, apakah apa, ayam goreng atau pokoknya ini resep khusus dari Bu Siti, misalnya namanya resep Siti, itu adalah brand gitu ya. Di situ ada penjelasan atau informasi mengenai bahan-bahannya apa, berapa banyak ya, kalau garam itu setengah sendok teh atau apa, pokoknya di penjelasan, kemudian proses pembuatan bumbunya macam-macam, akhirnya menjadi sebuah resep. Dan ini sangat eksklusif ditemukan oleh orang namanya Siti, lalu dia sampaikan kepada seorang restoran, ini saya punya resep nih, silakan kamu pakai resep saya, tapi nanti ada imbalannya. Oke. Nah, jadi pada prinsipnya itu boleh, itu namanya sewa brand. Jadi sewa menyewa, tapi yang disewakan memang bukan suatu benda yang konkret atau istilah dalam ilmu ekonomi itu tangible ya. Kalau tangible itu bisa dilihat, bisa diraba, misalnya sewa mobil kan mobilnya itu tangible ya. Atau sewa rumah. Ini sifatnya istilah kita sekarang itu hak intelektual yang berupa resep. Memang bentuknya kan tidak benda konkret kayak kita sewa mobil atau sewa rumah kan, tapi itu bisa juga disewakan. Ya. Nah, ketika disewakan itu, nah ini yang penting itu harus tunduk mengikuti akad-akad ijaroh. Karena sewa menyewa itu akadnya secara fikih apa namanya? Akad ijaroh. Nah, akad ijaroh itu cara penetapan upahnya itu harus fix dalam jangka waktu sekian berapa rupiah upahnya. Jadi tidak berupa persentase. Kalau tadi berupa persentase itu berarti tidak memenuhi kriteria dalam hukum ijaroh. Tapi sewa merek itu secara prinsip itu boleh, gitu ya. Sewa merek itu boleh. Yang merek yang itu yang disewakan itu merek untuk resep tertentu itu boleh. Cuma tadi yang ditanyakan itu ada kekeliruan atau penyimpangan dalam penetapan upah. Jadi bukan persentase sebenarnya yang benar itu, tetapi sejumlah uang yang fix. Misalkan seseorang namanya Siti, dia punya resep khusus yang sangat eksklusif untuk suatu makanan tertentu atau kuliner tertentu, misalnya kue atau mungkin soto atau bakso atau apapun ya. Dia berikan hak penggunaan ini kepada sebuah restoran, nah lalu dia menetapkan
sewa brand. Mas, ini setahun dipakai ya. Setahun saya minta 20 juta rupiah. Setuju, Mas? Ya, setuju. Nah, itu yang seperti itu. Boleh. Tapi tidak boleh begini. Ini silakan pakai resep saya. Saya minta 5% dari omset per bulan dari penjualan ini. Nah, itu tidak boleh. Ya. Jadi kalau yang namanya akad ijarah itu harus ada maklumiyah, harus maklum, harus ada kejelasan ujrohnya. Kalau berupa persentase itu kehilangan sifat maklumiyah atau tidak jelas. Ya, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah mengatakan begini. Dalam ini ya, syarat kejelasan upah. Idza stajara ahadukum ajiron fal yu'limhu ajrohu. Idza stajara ahadukum ajiron. Kalau salah seseorang dari kamu mempekerjakan seorang pekerja dengan akad ijarah, fal yu'limhu ajrohu. Maka hendaklah yang mempekerjakan itu memberitahu berapa besaran upahnya itu kepada si pekerja. Nah, ini kalau dalam istilah bahasa Arab itu bahwa ujrohnya itu harus maklumun, harus jelas berapa rupiah. Jadi tidak boleh berupa nisbah, ya, kalau dalam bahasa Arab itu nisbah berupa persentase. Itu tidak boleh. Akadnya ijarah tapi pembayarannya pakai persentase, itu tidak boleh. Contoh misalnya ada orang punya sawah padi mau panen. Ada orang-orang yang menjadi buruh tani mau disuruh membantu panen padi. Lalu yang pemilik sawah mengatakan, silakan ya, kamu tolong ini padi di tempat saya ini kamu ambil buat saya. Nanti upah kamu itu sepertiga dari hasil panen. Apakah ini boleh? Jawabannya enggak boleh. Karena buruh tani itu akadnya ijarah, tidak bisa dibayar dengan persentase ya atau bilangan pecahan sama ya. Misalnya sepertiga dari hasil panen nanti untuk kamu, itu enggak boleh. Jadi yang benar itu kalau buruh tani itu akadnya ijarah, yang benar itu begini, tolong ini kamu panen ya, kamu potong padinya di sawah, nanti satu hari pembayaran upah kamu itu satu hari dengan masa kerja, bukan masa kerja, dengan jam kerja itu 8 jam, upah kamu Rp100.000 ya. Ya, ya Pak. Nah, ini yang seperti ini boleh karena ada kejelasan. Satu hari upahnya Rp100.000. Tapi kalau upah kamu itu sepertiga dari hasil panen, nah itu enggak boleh. Itu namanya nisbah menggunakan persentase. Ini ada ketidakjelasan. Nah, jadi kalau ini kembali pada pembahasan yang namanya sewa brand itu, jadi itu secara analisis fikihnya atau kalau istilah Arabnya itu takyif fikhi, at-takyiful fikhi, itu menganalisis kira-kira hukum syariat apa yang bisa diterapkan untuk suatu faksa. Nah, ini namanya sewa merek atau sewa brand. Jadi tadi resep rahasia itu dianggap itu dikasih nama ya, ini merek Bu Siti misalnya ya, silakan itu disewakan. Tapi cara penetapan ongkosnya itu bukan sekian persen ya, tapi sejumlah nominal yang tetap, misalnya 20 juta per tahun. Nah, seperti itu. Apakah bisa diwariskan? Jawabannya bisa. Karena ini seperti halnya benda gitu loh. Walaupun memang bentuknya bukan benda tangible ya, seperti sewa rumah tidak, tapi bahwa itu adalah sebuah mempunyai nilai harta ya, atau dihukumi seperti harta, itu iya. Sehingga memang misalnya yang menciptakan merek Bu Siti udah meninggal dunia, dia punya anak namanya Agus misalnya. Nah, itu tetap nanti brand bisa dipertahankan dan uang sewanya itu dibayarkan kepada Agus atau kepada ahli waris lainnya gitu kan. Nah, jadi memang itu bisa diwariskan, betul. Tapi yang menjadi persoalan itu nanti yang perlu dikoreksi itu cara penetapan upahnya tadi, bukan dengan persentase atau nisbah ya, tetapi dengan sejumlah nominal yang fix ya, misalnya 20 juta per tahun atau 10 juta per tahun.
dan seterusnya, silakan disepakati nilai dari sewanya. Nah, ini nanti menarik, nanti bisa kita bahas secara lebih mendalam yang relevan dengan ini. Insya Allah saya ada pembahasan namanya hukum waralaba atau franchise itu, karena basis akadnya itu adalah sewa merek atau sewa brand ya. Itu nanti bisa kita kaji pada kesempatan yang lain. Ya, jadi ini urutan kajiannya mungkin nanti minggu depan PO bisa, pre-order mungkin minggu depannya lagi franchise bisa. Ya, seperti itu. Nanti tolong untuk tim dari Solda ya, mungkin Bu Maya tolong dicatat mungkin tema-tema yang muncul di pertanyaan-pertanyaan kita yang relevan, yang mungkin ini bisa kita kaji pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Oke, jelas ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustaz Jakarana Kasirat. Ini dari Ibu Irmawati. Dari Ibu Irmawati nanti tadi masih ada belum jelas tentang yang tadi free just tip. Untuk free just tip ini, apakah pembayarannya di awal atau di akhir? Kan tadi kalau free just tip boleh ya. Just tip itu karena free, tidak ada titipan. Nah, itu untuk pembayarannya apakah ditransfer terlebih dahulu atau barang sudah datang baru dibayar? Tadi belum ya, ada jelas. Dua-duanya boleh, enggak ada masalah ya. Jadi kalau mau dibayar belakangan ya boleh, enggak ada masalah, karena kan berarti akadnya tunggal. Yang penting akadnya tunggal, akadnya utang gitu aja kan. Biasanya ini kepada saudara, yang mungkin kalau saudara ya biasanya itu memang enggak cari untung. Misalnya kita punya saudara kita itu tinggalnya di Jakarta. Misalnya saya tinggal di Jogja, saya bilang, kamu mau ini enggak, di Jogokarya ada ini loh pelampon bagus. Oh ya Mas, tolong belikan satu ya. Duitnya pakai duitnya Mas dulu ya. Oh ya, tak belikan nih satu topi misalnya atau pelampon ini 100.000. Dia enggak transfer nih. Terus saya kirim ke Jakarta. Terus seminggu kemudian baru transfer. Nah, itu boleh, enggak apa-apa, karena saya enggak minta ongkos apa-apa, saya enggak minta ujroh ya, enggak ada akad ijarahnya. Ya. Atau dia transfer dulu juga boleh, enggak ada masalah. Yang penting akadnya itu tunggal gitu ya. Tidak ganda. Demikian saya kira ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Tan. Berikutnya ada ini waktu masih ada pertanyaan. Memang ini tidak sesuai dengan tema, tapi karena masih ada waktu ya, tadi saya bacakan aja. Ini karena ini sebentar lagi akan masuk tanggal 25 Desember. Teman jualan kue, katanya ada pesanan kue dari tetangga yang Kristen, Tan. Sebanyak 25 koyang. Dan minta tanggal 24 Desember. Bolehkah melayaninya? Katanya memang bukan buat Natalan, tapi buat dibagi-bagi ke teman-temannya. Ini yang pesannya Kristen gitu. Ya, jadi gini, kalau ada yang pesan dari orang Kristen nih, kita jualan kue atau makanan apapun. Kalau dia pesan bukan untuk kepentingan hari raya mereka, boleh. Misalnya kita usaha apa gitu ya, catering atau apa, yang pesan orang Kristen dipakai untuk makan sehari-hari, boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau ada orang Kristen pesan kepada kita untuk acara pesan makanan ya, makan biasa, untuk acara kebaktian di gereja ya, yang makan itu ya jamaah yang hadir di kebaktian gereja, ini nggak boleh yang seperti itu. Gitu ya. Jadi walaupun akadnya sama-sama muamalah dan barang yang dijual belikan itu sama, tapi untuk tujuan apa itu yang nanti akan menentukan hukum. Kalau kita jual nasi dengan lauk pauknya nasi rames ya kepada orang Kristen untuk makan sehari-hari, bukan untuk keperluan agama dia atau siar agama dia, itu enggak ada masalah, boleh. Jual beli sehari-hari itu dengan orang non muslim itu boleh. Ya, karena dulu apa dalilnya? Karena dulu Nabi pun bermuamalah dengan non-Muslim. Ada satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari,
bahwa Aisyah mengatakan bahwa Nabi itu pernah membeli bahan makanan berupa juwawut ya, sejenis gandum, kepada orang Yahudi Nabi membeli. Dan Nabi membelinya syarat tempo dan Nabi menyerahkan baju besinya sebagai jaminan utang. Jadi Nabi belinya juga utang ya, utang dengan ada agunan utang atau rohan istilahnya berupa baju besi. Itu ada hadisnya, itu juga menjadi bukti bahwa Nabi pun bermuamalah dengan orang Yahudi. Ya. Tetapi kalau muamalah itu nanti membantu siar-siar agama mereka, nah ini enggak boleh karena ada ayat yang melarang dalam surat Al-Maidah ayat 2. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awanu, tolong menolonglah kamu, 'alal birri, dalam kebaikan, wat taqwa, dan dalam ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Tapi jangan tolong menolong 'alal ithmi, dalam dosa, wal udwan, dan dalam pelanggaran. Ini Quran surat Al-Maidah ayat 3. Merayakan hari Natal itu dosa. Enggak boleh. Ya. Karena kekufuran itu ya dosa yang paling besar ini ya kekufuran. Jadi ketika ada siar-siar agama yang ditegakkan dengan makanan yang kita berikan, yang kita jual, nah ini termasuk kita membantu melakukan ta'awun alal ismi, tolong menolong di dalam dosa, karena terkait dengan siar-siar agama atau hari raya agama non-muslim. Ya, tapi yang seperti ini hukumnya tidak boleh. Ya. Nah ini ada satu artikel yang pernah saya tulis, nanti minta tolong tim Ustadz Misbah atau mungkin Bu Maya atau tim yang lain, ya tolong carikan tulisan saya di situs www.fisilmi-kafah.com. Itu ada tulisan saya, hukum menjual belikan suatu barang untuk keperluan hari raya agama lain. Ya, jadi pernah ada yang nanya ke saya ini ya, pertanyaannya gini, jadi ada seseorang yang dia itu menjual wadah karangan bunga. Jadi semacam wadah untuk sesajen ya. Di Bali itu kan banyak orang yang sesajen. Ya. Sesajen itu kan ada wadahnya, lalu ada bunga-bunganya macam-macam ditaruh di wadah. Nah, ini ada kerajinan untuk membuat wadah itu. Nah, ini boleh nggak? Ini Muslim itu membuat wadah atau tempat untuk sesajen yang ini dipakai untuk di Bali. Ini teman saya yang nanya ini dari Banyuwangi. Banyuwangi Jawa Timur itu dekat sekali dengan Bali dan itu ya banyak komunitas muslim yang ternyata ada yang usahanya itu membuat tadi wadah atau tempat untuk sesajen. Ya, boleh apa enggak? Terus saya jawab ya itu tidak boleh karena yang seperti itu berarti nanti kita memberikan ta'awun tuh ya, atau i'anah, memberikan bantuan kepada pelaksanaan agama lain atau ibadah agama lain, itu tidak boleh. Oke, ya seperti itu jawabannya. Nanti artikelnya bisa di-share di grup ya mungkin ya. Oke, baik Ustaz. Saya juga ada pertanyaan, Ustaz, ini cukup menarik, pernah jadi. Jadi ada just tip beliin bakso untuk teman-teman di kantor, misalkan 10 mangkok. Dan dia memang tidak di ada justip. Cuman pas begitu di tempat bakso, untuk pembelian 10 dapat bonus 1 mangkok. Berarti ada 1 mangkok. Nah, ini yang bonus yang semangkok ini apakah milik saya atau saya infokan ke yang nitip tadi? Ini nantinya takutnya nanti malah dimakan jadi bukan milik saya, karena memang ini kan tadi ya kita nggak ada justifikasi asli, hanya membelikan, cuman dari pihak yang punya bakso untuk pembelian 10 mangkok gratis 1 mangkok. Nah, yang 1 mangkok gratis itu ini hak siapa tadi? Ya itu haknya teman-teman kantor, nggak boleh diambil sendiri, nggak boleh diambil sendiri kecuali teman-teman kantor itu ridho. Loh, kenapa kok begitu Ustaz? Apa dalilnya? Jadi gini, ketika kita misalnya teman-teman satu kantor nih, kita nolong ya, kita pas keluar ada
warung bakso. Teman kantor telepon, tolong belikan bakso ya 10, Pak. Oh ya. Kita cuma nolong nih, enggak ada jasa apa-apa. Itu namanya akadnya namanya wakalah, Pak. Wakalah. Nah, wakalah itu bisa wakalah bil ujroh, bisa wakalah biduni ujroh. Wakalah dengan upah, ada yang tanpa upah. Ini katakanlah tanpa upah nih. Tapi walaupun tanpa upah, tetap akadnya wakalah. Nah, ketika akadnya wakalah, ketika si wakil ini mendapatkan bonus, ya, si wakil ini mendapatkan hadiah dari jual beli yang dia lakukan, maka bonus itu atau hadiah itu bukan haknya wakil, tapi haknya yang mewakilkan, atau istilah fikihnya itu pihak mewakil. Ya, jadi kalau misalnya wakil tadi enggak ada ujrohnya, karena ini teman gitu ya, mangkok dia beli, dapat gratis satu mangkok. Ini haknya siapa? Ya haknya mewakil, haknya teman-teman kantor. Kita sampaikan kepada dia, ini aku dapat gratis nih, ini hak kamu loh. Boleh enggak aku minta? Nah kalau teman-teman kantor, ya udah kamu aja, nah, itu boleh. Tapi kalau diam-diam dimakan sendiri, haram hukumnya, enggak boleh. Karena ini haknya wakil. Jadi kalau wakil menginginkan, ya minta keriduan teman-temannya. Gitu. Ya. Ya. Oke, iya, Ten. Alhamdulillah ada pencerahan. Biasanya wah akhirnya cara dapat rezeki juga nih katanya. Baik, ada pertanyaan dari Ibu Yuli. Jadi apakah masuk kemarin perasaan udah dibahas ya tentang kategori dua akad, tapi mungkin ya sedikit mungkin kemarin butuh penjelasan ulang mungkin dari Ibu Yuli. Ini tadi yang ada belanja tebus muka sebelumnya. Belanja 100.000 pri ongkir gitu. Kalau di bawah 100.000 kena ongkir. Kalau belanjanya misalkan 100.000 itu menjadi free ongkir. Gimana? Ini jawabannya saya pas tidak hadir waktu itu. Ini beda ya. Jadi kalau yang sudah kita bahas itu tebus murah. Kalau tebus murah itu enggak boleh karena ada akad yang mensyaratkan akad lain sebelumnya. Seseorang bisa membeli minyak goreng dengan harga murah, tapi syaratnya harus belanja dulu barang lain. Itu berarti akad yang satu mensyaratkan akad lain. Nah, ini yang disebut dengan tebus murah, itu enggak boleh. Tapi kalau tadi itu beda. Jadi kalau yang orang belanja kurang dari 100.000 bayar ongkir. Tapi kalau 100.000 ke atas free ongkir. Sebenarnya ketika ongkir itu di free kan, itu sebenarnya istilahnya itu ada sodakoh atau ada hadiah. Jadi itu artinya hukum yang berlaku bukan menggabungkan satu akad dengan akad lain. Tetapi penjual itu memberikan hadiah kepada customer kalau nilai belanjanya sekian. Kalau nilai belanjanya kurang dari sekian, ya si penjual itu tidak membebaskan free ongkir. Sebenarnya ketika free ongkir itu dibebaskan, itu artinya ya sedekah lah atau hadiah. Gitu. Hadiah dari siapa? Dari penjual kepada pembeli. Nah, apakah boleh hukumnya pihak penjual itu memberikan hadiah atau sedekah kepada pihak pembeli? Jawabannya boleh ya, berdasarkan satu, dalil-dalil umum tentang hadiah, dan yang kedua berdasarkan dalil khusus hadiah ya, hadiah dari penjual kepada pembeli itu dibolehkan. Kalau dalil yang umum tentang bolehnya memberi hadiah, misalkan sabda Rasulullah, Rasulullah pernah mengatakan tahadu tahabau. Tahadu hendalah kalian saling memberi hadiah. Tahabau. Niscaya kalian akan saling mencintai. Ya. Itu hadis riwayat Imam Tobroni. Kemudian ada dalil yang khusus mengenai bolehnya penjual itu memberikan hadiah kepada pembeli. Ada hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah mengatakan manibta'a abdan walahu malun famaluhu lilladhi ba'ahu illa ayyashtarita fihil mubta'u. Man ibta'a 'abdan, man barang siapa ibta'a
yang membeli abdan, seorang budak atau hamba saya, manibta'a abdan, barang siapa yang membeli seorang budak atau hamba saya, walahu malun, sedangkan budak itu mempunyai harta, famaluhu lilladzi ba'ahu, maka hartanya itu menjadi miliknya penjual budak, yang menjual budak itu, illa, kecuali ayyashtaritul mubta'u, kecuali pihak pembeli mensyaratkan. Ya, jadi kalau misalnya pihak pembeli mengatakan, Pak, ini budaknya saya beli, tapi syaratnya ini harta yang ada pada dirinya seperti kalung ini jadi hadiah saya ya. Si penjual mengatakan, oke. Nah, itu berarti jadi hadiah kan? Jadi ada barang yang memang menjadi objek jual beli, yaitu budaknya itu sendiri, dan ada tambahan sebagai hadiah. Nah, ini dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Ziyad Ghozal, yaitu Masruq Qonun Al-Buyu', ini hadis ini menjadi dalil khusus bolehnya pihak penjual itu memberikan hadiah. Nah, termasuk hadiah itu dalam hal ini adalah menanggung ongkos ongkir. Ongkos ongkir itu dalam kebiasaan kita itu ya menjadi tanggungan pembeli ya, tapi ketika ada kondisi khusus, ya ini tidak ditanggung oleh pembeli, tapi ditanggung oleh penjual. Itu tetap keluar ongkos kan, tapi ongkosnya itu tidak dibebankan kepada pembeli, tapi ya penjual itu ya sama dengan dia memberikan sesuatu. Baik, oke ya. Nah, mungkin nanti bisa kita juga bahas ini tema besarnya yang bisa kita kaji itu hukum hadiah dari produsen kepada konsumen atau dari penjual kepada pembeli. Baik, banyak ya ketika dari pertanyaan itu tema-tema yang ke depan nanti kita akan angkat. Banyak tempatnya kajian satu kontemporer ini akan banyak tema-tema yang diangkat dan ini menarik ya. Baik, kayaknya Mbak Eda waktu kurang lebih sekitar berapa nih, 7 menitan lagi. Ada satu pertanyaan terakhir nampaknya dari Mbak Hidayat. Beliau bertanya tentang batasan seorang wakil dalam mewakilkan sesuatu dalam akad wakalah. Jadi wakil itu seperti apa begitu dalam sebuah akad, posisi wakil itu gitu. Jadi dia minta batasan tentang wakil dalam mewakilkan sesuatu dalam akad wakalah. Ya, jadi ini dipelajari ya di kelas kita. Jadi di Majelis Solda itu punya satu program namanya IBOS, Islamic Business Online School. Jadi sekolah online untuk kajian-kajian Islam. Khususnya bisnis Islam ya. Nah, itu di situ dikaji namanya, salah satu tema kajiannya atau mata kuliahnya itu namanya fikih muamalah. Ya. Itu dikaji di situ. Salah satu pembahasannya itu tentang wakil tadi. Ya. Nah, ini sedikit informasi. Oke, saya jelaskan sedikit. Jadi salah satu pembahasannya itu namanya akad wakalah. Wakalah itu apa? Wakalah itu mewakilkan urusan pada orang lain atau memberikan kuasa kepada orang lain. Nah, wakalah itu definisinya secara syariat adalah tafwidu shakhsin amrohu ila akhara fima yaqbalun niyabata liyaf'alahu fi hayatihi. Itulah definisi wakalah. Jadi wakalah itu adalah tafwidu shakhsin amrohu ila akhor. Perbuatan seseorang menyerahkan urusannya kepada orang lain fima yaqbalun niyabata, pada urusan-urusan yang dapat diwakilkan. Liyaf'alahu fi hayatihi, agar pihak wakil itu melakukan yang diminta, yang di persoalan yang diwakilkan itu pada saat hidupnya orang yang mewakilkan. Nah, itulah definisi wakalah ya. Tindakan seseorang menyerahkan urusan kepada orang lain pada perkara-perkara yang dapat atau boleh diwakilkan agar wakil itu mengerjakan apa yang diminta pada saat hidupnya orang yang mewakilkan. Nah, itulah definisi wakalah. Nah, ada beberapa hukum yang terkait dengan wakalah ya. Jadi wakalah itu ada dua pihak. Pertama namanya mewakil yang mewakilkan, dan yang kedua wakil.
muwakil dan wakil. Nah, itu salah satu hukum yang terkait dengan wakil itu gini. Kalau wakil itu memerlukan biaya, itu yang membiayai siapa? Yang membiayai itu adalah pihak mewakil, pihak yang mewakilkan. Jadi misalnya ada kantor, ada kampus, lalu ada undangan seminar. Pihak kampus menugaskan dosen, Pak tolong ini dihadiri ya, ini ada seminar di tempat sana, Bapak mewakili kampus untuk hadir. Wah ini kayaknya agak jauh, perlu ongkos. Pihak kampus mengatakan, oh ya Pak ini ongkosnya, kasih. Seperti itu. Jadi kalau ada si wakil itu dia memerlukan biaya-biaya, itu yang menanggung biaya bukan si wakil itu, tapi pihak yang pertama, yang mewakilkan. Jadi kalau ada contoh kasus seperti itu, pihak kampus menugaskan dosen, Pak ini tolong diwakili ya kampus kita, ada seminar. Oh ya ini kayaknya perlu ongkos nih. Pihak kampus nggak boleh bilang begini, ya kampusnya, biayanya Bapak tanggung sendiri, biaya transportnya Bapak tanggung sendiri. Itu nggak boleh, kampus seperti itu nggak benar. Itu ya. Jadi harus biaya yang nanggung itu ya pihak mewakil. Kalau misalnya, ini yang kedua, ini di antara hukum-hukum wakalah ya, kalau si wakil ini mendapatkan hadiah dari akad-akad yang dia lakukan, maka hadiah ini menjadi haknya mewakil, pihak yang mewakilkan, bukan menjadi haknya si wakil. Misalnya, satu kantor menugaskan karyawannya, tolong beli ATK, alat tulis kantor ke toko ini. Ya, ini barang yang diperlukan, ada kertas, sekian rim, ada macam-macam ya. Ternyata dapat hadiah dari toko atau dapat diskon dari toko. Harusnya bayar 1 juta hanya membayar 900. Kan ada untung tuh 100.000 kan. Nah, 100.000 sebagai diskon ini boleh enggak diambil sama si wakil? Jawabannya enggak boleh, itu bukan haknya wakil, tapi haknya mewakil pihak yang pertama. Ya, seperti itu. Jadi ini nanti ada kajiannya tersendiri, ini sekilas saja, sekilas info yang terkait dengan pertanyaan tadi kan. Oke. Baik, jadi seperti itu, nanti kalau ingin lebih mendalami, ikuti kajian kami di Fikih Mu'amalah ya. Nanti silakan informasi mengenai kajian-kajian bisa dilihat ya, mungkin nanti ada tim yang memberikan informasi lebih detail mengenai kajian-kajian itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Hidayat tadi di tentang wakil itu kalau di film itu spoiler gitu ya. Nanti untuk lebih detailnya ikuti di kajian Fikih Mu'amalah itu Ustaz Siddiq Ajawi yang digagas oleh Islamic Business Online School. Ibadah semua yang hadir di ruang Zoom ataupun juga di ruang YouTube, untuk lebih tahu kajian apa yang disajikan di TV Soda, ikuti terus di IG-nya Majlis Soda ataupun Islamic Business Online School, karena di situ akan dipaparkan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang ada, baik itu fikih muamalah ataupun juga kajian-kajian yang lain. Lengkap informasinya di IG-nya Majlis Soda atau Islamic Business Online School. Dengan terjawabnya pertanyaan yang terakhir tadi dari Pak Hidayat, maka berakhir pula kajian kita pada siang hari ini, yakni kajian fikih kontemporer dalam kajian lepas duhur. Mudah-mudahan ini mencerahkan bagi kita semua, dan juga mudah-mudahan menjadi keberkahan dan pahala tersendiri bagi Ustaz Siddiq Ajawi. Saya mohon maaf atas segala kehilapan, kita tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah, istighfar, dan doa akhir majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf atas segala kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan clear, Pak Ustaz. Jadi nak mau.